Pemirsa, Ashabi Exhibition atau Museum Sahabat Nabi yang berada di kawasan Masjidil Haram menarik jemaah Indonesia untuk berkunjung. Di museum tersebut terdapat kisah-kisah perjuangan Nabi bersama sahabatnya dalam memperjuangkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Masjidil Haram, di kota Mekah ini juga terdapat tempat yang bisa dikunjungi jemaah dari seluruh dunia. Salah satunya di belakang saya ini yaitu Ashabi Exhibition, yang biasa dikenal yaitu Museum Sahabat Rasul. Di dalam ini terdapat sebuah perjalanan Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah dan juga cerita-cerita dari sahabat Rasul. Selama musim haji, banyak jemaah asal Indonesia yang mengunjungi Museum Ashabi yang terletak di sisi barat Masjidil Haram. Museum Ashabi merupakan museum sahabat Nabi yang mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Museum ini terdiri dari 10 ruangan, di mana setiap ruangan disajikan hal-hal yang terkait dengan sejarah para sahabat, baik dari Mekah maupun Madinah, yang disajikan dalam bentuk video, cuplikan video, gambar, foto, dan keterangan tertulis. Museum ini tuh memberikan kisah perjalanan sahabat melalui video-video, melalui gambar-gambar. Kemudian ada juga sebagian peninggalan-peninggalan para sahabat, seperti prasasti, alat-alat yang dipakai oleh sahabat, seperti alat minum dan lain-lain. Tapi kita berikan pajangan foto saja. Untuk yang asli, benda aslinya belum diizinkan. Siapa aja, mungkin bisa disebutkan beberapa sahabat sebagai contoh ya, seperti Abu Bakar Siddiq, Khulafaur Rasyidin yang empat ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir dan lain-lain. Jemaah yang datang pun merasa terharu dengan perjuangan para sahabat dalam membantu Nabi mengembangkan agama Islam. Dan mereka bersedia memberikan harta bendanya, bahkan jiwanya untuk perjuangan Islam. Itu yang mungkin akan saya resapi untuk bisa melanjutkan apa yang bisa saya lakukan untuk agama Allah. Begitu masuk, saya terkesan dengan Siti Khadijah yang perjuangannya mengorbankan semuanya yang pertama kali masuk Islam. Kemudian saya juga baca Sumayyah ya, bagaimana Ammar gitu yang rela dipancung. Nah, itu juga membuat saya terharu. Bagaimanapun juga Rasulullah itu saya benar-benar tadi sedih banget. Selama musim haji, jemaah Indonesia banyak yang berkunjung ke museum ini. Dalam sehari, kunjungan dari jemaah Indonesia bisa mencapai 2.000 orang. Sementara untuk masuk ke museum, pengunjung dapat membeli tiket seharga 15 rial per orang. Namun, pada musim haji saat ini, pihak museum menggratiskan biaya masuk untuk para jemaah. Hari Ruliansa, Suhodo, Berita 1, Makkah, Arab Saudi.